Bandara Husein Sastra Negara masangkeun mesin thermal scanner kalawan ngalarapkeun sistem masker detection pikeun muka panto asup ka bandara. Calon panumpang anu henteu make masker moal bisa asup sanajan suhu awakna kurang ti 37 derajat Celcius. Goni ngelarapkeun social distancing dina mangsa adaptasi kebiasaan baru, Bandara Husein Sastra Negara masangkeun mesin thermal scanner kalawan ngelarapkeun sistem masker detection dina panto asup pikeun urek mariang. Calon panumpang anu suhu awakna leuwih ti 37 derajat tur teu make masker moal bisa asup ka jero bandara. Eta tarekate dilakonan pikeun ngajaga jarak nalika asup ka area Bandara Husein Sastra Negara. Disagiringan eta pihak bandara nyagakeun tempat pikeun calon panumpang anu sejang ngalakonan rapid test samemeh nyorang lalampahanana. Ceuk pihak bandara tepi ka kiwari pihakna tacan manggihan calon panumpang anu kaindikasi COVID-19 di bandara. Untuk new normal ya, kondisi saat ini kita sudah mempersiapkan banyak hal. Salah satunya di belakang kami ini adalah thermal scanner dengan masker detection yang kita gabung dengan automatic sliding door. Jadi siapa saja yang suhunya di atas 37,5 maka automatic door ini tidak akan terbuka, satu. Dan siapa saja yang walaupun suhunya di bawah 37,5 tapi tidak pakai masker, sliding-nya juga tidak akan terbuka. Ini dalam rangka untuk physical distancing. Selama ini kan kita menggunakan, sebelum ada alat ini, kita menggunakan thermal gun yang oleh petugas APSEC ditembakkan ke penumpang kita. Nah, ini jaraknya kadang-kadang kita tidak terkontrol sehingga potensi untuk penyebaran virus dan sebagainya. Sehingga kalau pakai alat ini tidak perlu kita tempatkan petugas. Petugas tinggal mengamati dari sisi yang lain. Tapi untuk semangatnya protokol kesehatan bisa kita jalankan dengan baik. Eta alat termo scanner masker teh bakal mayang dilarapkeun ku pihak bandara salila mangsa adaptasi kebiasaan baru lumangsung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.